Halo pemirsa, ditelantarkan ibu kandungnya, seorang balita perempuan diperkosa paman dan dianiaya bibinya. Ironis, ibu kandung korban justru memilih tinggal dengan pria selingkuhan. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 untuk jajaran kuda, 86. Pemirsa, gudang barang bekas di kota Surabaya terbakar membuat warga panik. Dari lokasi kebakaran berulang kali terdengar suara ledakan. Api dengan cepat membakar sebuah gudang di Jalan Siwalan Kerto Timur, Kota Surabaya hingga membuat warga panik karena merembet ke pemukiman. Api cepat menjalar karena di dalam gudang berisi plastik dan kertas yang mudah terbakar. Kebakaran terjadi saat gudang kosong. Api bisa dipadamkan di lokasi setelah 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Membawa puluhan penumpang, bus antar kota antar provinsi terbakar di kilometer 272 ruas tol Pejagan Pemalang, Tegal, Jawa Tengah. Puluhan penumpang dan sopir bus bisa menyelamatkan diri. Bus Rosalia Indah tujuan Jakarta-Solo terbakar di kilometer 272 ruas tol Pejagan Pemalang, Desa Ketanggungan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang melalap habis seluruh bagian bus. Kebakaran berawal saat bus sedang melaju, tiba-tiba muncul percikan api di bagian mesin. Sopir bus langsung menepikan kendaraan. 34 penumpang menyelamatkan diri keluar dari bus. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Dari arah Jakarta menuju ke Solo dengan jumlah penumpang 34 orang. Yang kita terima itu akibat dari permasalahan arus di mesin mobil. Kemudian ada pengendara dari belakang menghentikan bus tersebut. Kemudian api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Seluruh penumpang dialihkan ke bus lain. Kerugian diperkirakan 700 juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pejalan kaki kritis ditabrak pemotor ugal-ugalan di Taman Sari, Jakarta Barat. Pemotor sebelumnya meledek patroli polisi hingga terjadi kecelakaan. Dalam rekaman video amatir ini, seorang wanita mengalami luka di wajah dan kepala setelah ditabrak dua pemotor di Jalan Kebagusan Taman Sari, Jakarta Barat. Baik korban maupun pengendara motor penabrak kritis akibat luka yang dialami. Menurut warga yang melihat korban berjalan kaki, tiba-tiba ditabrak dua sepeda motor yang melaju kencang. Tadi itu dia kan dari lampu merah pesing, nah ke arah Kebagusan ini, dia ada mobil patroli, polisi lewat, pelan-pelan, dia nyalip, ledek-ledek. Oh, ngeledekin polisi. Iya, sampai di sini, saya datang, udah berserakan di jalanan, katanya sih dua motor dan kecelakaan. Dia nabrak? Yang di sini, yang ada cuma satu motor, dua orang, yang satu motornya kayaknya kabur. Kenceng dia nabrak? Posisinya itu nyalip apa namanya bang? Nyalip mobil polisi itu dia ngeledek kenceng, saya di belakangnya. Tiga korban dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Sepeda motor pelaku penabrakan dibawa ke kantor polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mobil ambulans yang membawa jenazah di Banyuwangi, Jawa Timur, menabrak pengendara motor hingga tewas. Tabrakan diduga akibat pemotor kurang konsentrasi menggunakan handphone saat berkendara. Mobil ambulans yang membawa jenazah dari rumah sakit daerah Genteng menabrak pengendara motor di Jalan Desa Jembatan Desa Sumber Agung, Banyuwangi, Jawa Timur.
Tragis, Junianto pengendara motor warga desa Kandangan Pesanggaran tewas saat dibawa ke rumah sakit. Dari pemeriksaan saksi dan penyelidikan oleh polisi, kecelakaan diduga akibat korban tidak konsentrasi karena menggunakan handphone saat berkendara. Di tikungan jembatan karena si pengendara ini tidak konsentrasi karena membawa HP, dengan menggunakan HP tidak konsentrasi, suaranya bunyinya sirena ambulan. Jadi karena tidak mendengar suaranya ambulan, pas tepat di sebelah timurnya jembatan terjadi benturan yang sangat keras lagi sampai... Polisi memeriksa sopir ambulan dan sejumlah saksi. Sementara mobil ambulans dan motor korban dibawa ke Mapolsek Pesanggaran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas tertabrak bus Transjakarta yang ditumpangi di Senen, Jakarta Pusat. Korban diduga nekat melompat ke jalur Transjakarta setelah turun di halte. Dalam rekaman video amatir ini, warga di sekitar halte Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat menarik seorang wanita dari bawah badan bus Transjakarta. Wanita ini tewas di lokasi setelah terseret bus Transjakarta yang ditumpangi sejauh 5 meter. Menurut sejumlah warga dan penumpang, korban awalnya turun di halte Transjakarta. Korban kemudian nekat turun ke jalur Transjakarta sehingga terjadi kecelakaan. Kejadiannya itu ibu-ibu turun dari busway, langsung loncat ke situ, di pintu, bukannya naik ke tangga, loncat. Begitu loncat, dia orangnya keder kan, namanya separator kan pas-pasan. Akhirnya busway yang belakang nabrak, karena dia kaget dibanting setirnya ke kiri, busway itu. Tapi udah keseret 5 meter ibu-ibu itu. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat macet. Korban divisum di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebaiknya selalu menjaga diri dengan menggunakan jembatan atau memilih tempat penyeberangan untuk menghindari kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dua orang tewas dalam kecelakaan 3 sepeda motor di Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan dipicu sebuah motor yang belok mendadak. Dua pengendara motor tewas akibat tabrakan 3 motor di jalur Pantura Probolinggo, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton. Sementara dua pemotor lain luka-luka. Polisi melakukan penyelidikan dengan mengamankan 3 motor korban. Kecelakaan berawal saat Sadi berusia 29 tahun warga Randu Merak, Paiton yang mengendarai motor mendadak belok ke kiri. Naas pemotor Muji Mariska yang berada di belakangnya tak menguasai kendaraan dan menabrak. Akibatnya korban Sudi terpental dan tertabrak pengendara motor lain yang datang dari arah berlawanan. Sementara kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan. Motor semua ya? Iya betul. Korbannya ada? Korban semuanya ada 4, informasi awal 2 meninggal dunia. Korban tewas dan luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Waluyo Jati. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pulang berbelanja, seorang wanita menjadi korban penjambretan di komplek perumahan di Bogor, Jawa Barat. Korban sempat mengejar pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor. Seorang wanita berupaya mengejar pelaku jambret yang kabur menggunakan sepeda motor di perumahan Kelurahan Ciparigi, Bogor Utara. Pelaku menjamret tas korban berisi uang saat korban berjalan kaki usai berbelanja di warung. Saat kabur, pelaku yang mengendarai sepeda motor sempat menabrak gerobak pedagang dan mengendara ojek online. Diduga pelaku awalnya mengincar perhiasan korban. Pemirsa, mayat seorang pria ditemukan warga di saluran irigasi di Batang, Jawa Tengah dengan kondisi penuh luka. Identitas terungkap setelah foto mayat korban beredar di media sosial. Mayat pria tanpa identitas ditemukan warga Rejosari Tersono Batang di saluran irigasi dengan luka di wajah, kepala, leher, dan sebagian badannya.
saat ditemukan mayat tertelungkup. Warga tidak ada yang mengenal dan dibawa polisi ke rumah sakit untuk divisum. Warga kemudian mengunggah foto mayat di media sosial. Saya mendengar dari angkutan di Gunung Pamawung Batang, yang ternyata itu warga kami, warga Desa Kertas. Dan orang tersebut ternyata bernama Santoso, umur 35 tahun. Hasil pemeriksaan polisi pada keluarga diduga korban terjatuh dari ketinggian. Ditemukan secara dari luar memang ada luka lecet dan lain-lain. Dugaan kami yang bersangkutan duduk di atas sebuah box, kemudian di atas aliran air yang diduga kemungkinan yang bersangkutan pada saat itu kambuh sakitnya. Yang kemudian terpental, jatuh, dan masuk ke kebetulan di sekitar lokasi. Namun polisi akan mendalami hasil visum kedokteran medis. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews, melaporkan. Mayat bayi laki-laki ditemukan di pinggir pantai Saung Jangkung, Pandeglang, Banten. Polisi mengejar orang tua yang diduga pelaku pembuang bayi tersebut. Bayi laki-laki. Sosok mayat bayi ditemukan warga saat akan mencari kerang laut di pinggir pantai Saung Jangkung, Desa Panimbang Jaya, Pandeglang, Banten. Polisi yang mendapat laporan warga membawa mayat bayi ke Puskesmas Panimbang. Bayi laki-laki yang masih lengkap dengan ari-arinya diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya setelah dilahirkan. Dari masyarakat bahwa telah diketemukan seorang mayat bayi laki-laki di Kampung Saung Jangkung. Setelah menerima laporan, kami langsung meluncur ke TKP dan langsung mengecek kondisi mayat bayi tersebut. Polisi kini mengejar orang tua pembuang bayi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan. Tak kuat melewati tanjakan, bus yang membawa rombongan pendaki terjun ke jurang di Magelang, Jawa Tengah. Belasan penumpang luka-luka. Bus yang membawa 30 orang penumpang terjun ke jurang sedalam 3 meter di Jalan Raya Magelang Boyolali, Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Lantaran panik mencoba menghindari bus yang mundur tak terkendali, sebuah mobil minibus yang ada di belakangnya ikut terjun ke jurang. Bus yang disupiri Andreas Aditya, warga Bekasi, membawa 34 orang penumpang asal Jakarta dan Bogor yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Itu mau rencana kemana, Mas? Mau naik Gunung Merbabu. Oh, terus gimana bisa kecelakaan itu, Mas? Ini pas tanjak, berhenti, mesinnya mati, remnya blok, pas mundur. Kecelakaan ini diduga akibat bus yang tak kuat saat melewati tanjakan. Dugaan sementara kendaraan tidak kuat menanjak sehingga oleh pengemudi mundur tidak terkendali, kemudian turun ke badan jalan sebelah kiri sehingga mengakibatkan kendaraan terbalik. 20 orang penumpang luka-luka dibawa ke IGD RSUD Muntilan, sebagian penumpang mengalami patah tangan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews, melaporkan. Pemirsa, seorang karyawan toko emas mencuri emas di tempatnya bekerja. Pelaku tak menyadari aksinya terekam CCTV. CCTV merekam saat seorang karyawan beraksi mencuri 10 gram emas di toko tempatnya bekerja di Jalan Irian, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pencurian terjadi saat pemilik toko sedang sibuk hingga tidak menyadari aksi pelaku. 10 gram emas yang akan ditempa menjadi gelang emas raib saat diletakkan di atas meja. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui identitas pelaku. Pemilik toko emas menyerahkan emas kepada suaminya, Alexander, untuk dibuatkan gelang. Pada saat emas diletakkan di meja, Iman Alwi mengambil emas tersebut dan menyembunyikan di kantong belakangnya. Polisi masih mengejar pelaku pencurian ini.
Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin melaporkan. Mobil terjun ke parit, 6 orang, 1 keluarga tewas. Satu korban merupakan seorang bocah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap. Bandungnya, Bandungnya.